guys, kita akan menuju ke Galeri Wayang Purwakarta. Lokasinya di dalam pendopo di tengah-tengah alun-alun Purwakarta. Oke ya, kita masuk dalam ya. Check it out. Di ruangan ini ada satu ornamen menarik perhatian pengunjung, yaitu pohon hayat. Desainnya menyerupai pohon dimulai akar, batang, hingga dahan. Pohon berbahan dasar stainless dihiasi dengan topeng-topeng wayang yang menempel pada batangnya. Bagian dalam galeri wayang dibagi menjadi dua ruangan. Untuk ruangan pertama merupakan ruangan yang menceritakan kisah atau sejarah pewayangan Nusantara. Sementara ruangan lainnya berisi relief-relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Semua wayang dipasang permanen di tempat ini, tapi masih bisa dimainkan oleh pengunjung. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat melihat seperangkat alat pertunjukan wayang, seperti satu set gamelan wayang-wayang yang disusun menyerupai saat hendak digelar pertunjukan wayang kulit atau wayang kulit. Galeri wayang juga dilengkapi dengan digital book yang memaparkan mengenai pewayangan dari seluruh Nusantara. Cukup menarik bukan? Saya sih sarankan ke sana hari Minggu karena di sini banyak pengunjung. Dan juga kalian bisa sekaligus jajan ke pendopo maupun ke situ mulut. Apalagi dengan biaya yang free atau gratis, sehingga bisa menarik banyak wisatawan dari dalam ataupun luar kota Purwakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih semuanya.